Inggris yang merupakan sekutu Israel kini berubah arah membela Palestina. Warga Inggris berbondong-bondong berdemi mengibarkan bendera Palestina dan memekikkan kemerdekaan bagi negara tersebut. Warga Inggris justru meneriakkan Israel adalah negara teroris. Dikutip dari tribunews.com, para pengunjuk rasa di Inggris berdemo menemui anggota parlemen mereka di Inggris. Kerumunan besar pengunjuk rasa pro-Palestina terbentuk di luar parlemen ketika mereka bersiap menemui anggota parlemen untuk menuntut pemungutan suara bagi gencatan senjata di Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan Israel adalah negara teroris sambil menunggu untuk berbicara dengan anggota parlemen. Aksi yang dimulai pada pukul 17 waktu setempat sempat mengalami kericuhan lantaran dihadang oleh polisi dalam jumlah besar. Sementara dalam demo itu terlihat proyeksi disorot ke Elizabeth Tower dengan tulisan Gaza dan hentikan bom. Lalu warga Inggris lainnya melambaikan spanduk mendesak Israel mengakhiri aksi tempur dengan Hamas. Bahkan ribuan warga mengibarkan bendera Palestina sembari mendukung kemerdekaan negara tersebut. Mereka juga meneriakan Israel negara teroris sebagai bentuk amarah atas kekejaman tentara Zionis di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.